Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Can everyone hear me? Boleh dengar Miss tak? Hello. Boleh. Okay, mantap. Okay, so korang jangan diam eh. Kelas Miss, better jawab soalan Miss. Kalau tak, Miss nanti panggil nama je. Okay, baiklah. Hari ini kita akan belajar second part of chapter 3. Iaitu macam Miss cakap, first part adalah mengenai momentum dan second part adalah mengenai forces. Boleh? Boleh dengar Miss tak? Boleh. Boleh. Okay, baiklah. So, sekarang for the first part, kita akan belajar mengenai basic of forces and free body diagram. Okay, so the first learning outcome adalah kita kena identify forces acting on the body in different situation. So, forces. Okay, ini adalah forces. Miss akan ajar korang 5 forces. Okay, korang akan belajar 5 forces. Tetapi sebelum Miss teruskan, Miss nak tanya, apa yang awak faham dengan forces? Anyone? What do you understand with force? Apa yang awak faham dengan force? Anyone? Kalau tak apa, kita belajar. Okay, baiklah. Tadi yang nak jawab. Okay, baiklah. Forces adalah dia can change the motion of an object ataupun shape of an object. And object. So, maksudnya forces ini dia boleh mengubah pergerakan objek itu dan juga bentuk objek itu. Contoh, awak ada paper. Lepas tu awak marah, awak crumplekan paper itu, maksudnya awak telah kenakan daya ke atas paper itu. Jadi, maksudnya awak apply force. Sebab itu force, dia boleh change the shape of an object. Okay. Now, Miss nak tanya, forces. Korang rasa forces adalah vector quantity ke scalar quantity? Anyone? Guys. Korang kelas pertama Miss yang diam tau. Hello? Boleh dengar Miss ke? Vector quantity. Very good. Okay, dia adalah vector quantity. So, bila vector quantity, awak boleh tahu dia ada magnitude dan juga direction. So, maksud direction dia adalah awak tahu kalau ke kanan adalah positif, ke kiri negatif, ke atas positif dan ke bawah negatif. Okay? Dan korang rasa apakah SI unit untuk forces? Anyone? Newton. Okay, very good. Baru Miss semangat nak mengajar korang. Okay, boleh tulis kat chat box juga. At least Miss tahu you guys are here. Okay, mantap. So, Newton N. Okay, so now the first force yang kita akan tengok adalah weight. Okay, weight. Weight ini korang kena faham. Weight adalah due to the gravitational force. Due to gravitational force. Okay, korang rasa weight dia akan pointed where? Downward or upward? Very good impression. Very good, Ain. Okay, always downwards. Maksudnya, awak punya weight adalah disebabkan oleh gravitational force dan dia akan always downward. Maksudnya, bila korang tengok gajah ni, so maksudnya weight dia adalah ke bawah. Okay, bila gajah ni tengah timbang berat, dia adalah ke bawah. Jadi, apakah formula untuk weight? Weight bersamaan dengan apa? Weight bersamaan dengan mg. Very good, Imran. Mass darab dengan gravitational acceleration. So, setiap objek dia akan ada jisim dia yang tersendiri. Jadi, bila dia ada jisim, dia akan affected by gravitational force. Sebab itu, dia akan ada weight. Okay, very good. Okay, boleh salin ni sama-sama tu? So, W adalah weight. Weight unit dia adalah Newton. M adalah mass. Mass unit dia adalah kg. G adalah gravitational acceleration. So, gravitational acceleration adalah ms negatif. Sorry, berapakah nilai gravitational acceleration? Anyone? Okay. 9.81 ms negatif 2. Very good. So, dia punya nilai adalah fix. G bersamaan dengan 9.81. Okay. So, Miss nak tanya,
kalau korang faham, tekan nombor satu di chatbox. Kalau korang tak faham, tekan nombor dua di chatbox. Dengan Miss boleh communicate pakai chatbox kot. Okay, very good. Okay, Miss bagi korang masa untuk fahamkan dan salin apa yang patut. Okay, good. Alright, dah habis? Dah habis salin? Boleh Miss proceed ke masih belum? Boleh. Boleh, baiklah. Okay, Adeline, Miss proceed. Thank you so much. Okay, sure. Ada yang belum habis salin? Satu, dua, tiga. Okay, good. Miss teruskan dengan yang kedua. Oh, jap. Okay, Imran. Nasib baik Imran bagi tahu. Imran dah siap bagi tahu Miss, eh? Okay, the next one adalah normal force. Okay, normal force ini nama lain dia juga dikenali sebagai reaction force. Also known as reaction force. Okay, and then kalau awak nak tahu normal force ni dia adalah always 90 degree to the surface. Dan dia juga adalah at when object in contact with surface. At when an object in contact with surface. Okay, sekarang Miss akan explain. Korang dengar dulu, nanti baru korang salin. Okay, ceritanya sekarang. Kalau korang perasan, korang ada blok. Okay, ni objek lah. Ni objek dan ini adalah surface. Okay, nampak tak? Objek dan surface korang bersentuhan. Mereka melekat, mereka bersentuhan. Okay, maksudnya sekarang objek bersentuhan dengan surface. Okay, objek bersentuhan dengan surface. So, bila objek bersentuhan dengan surface, dia akan ada normal force. Dan normal force ini, arah dia adalah 90 darjah to the surface. Cuba tengok kat mana surface korang. Okay, ni surface korang. Therefore, dia akan 90 degree to the surface. So this is your normal force ataupun kita kenali dia sebagai reaction force. Okay, Miss nak tanya. Miss nak tanya Hilmi. Hilmi, jadi untuk yang objek kedua ni normal force awak macam mana? Dia sengit sikit. Dia sengit ke mana? Kanan kiri? Ke kanan. Very good. Dia sengit ke kanan. Very good, Hilmi. So, nampak tak? Dia adalah 90 darjah kepada surface awak. Okay, feel sharp. Untuk yang kes ketiga ni? Ke bawah, Miss. Ke bawah. Very good. So, dia adalah 90 degree. Mantap. Okay, so Miss bagi masa. Lepas korang dah faham, Miss punya style. Kalau korang dah faham, dah habis salin, tekan nombor satu kat checkbox. Kalau korang dah habis salin tapi tak faham, tekan nombor dua di chat box. Boleh? Okay, Miss akan main dengan 1212 je dekat chat box. Okay, very good. Jana dan, Sosha dan. Okay, very good, very good. You, are you okay, you? Okay, very good. Yang lain? Very good. Alright, mantap, tepat. Okay, good. So boleh Miss proceed? Ada yang tak habis salin lagi? Boleh. Okay, baiklah. So Miss proceed ya. So Miss tak ramai dah. Okay. Yang ketiga. Ini adalah force yang ketiga iaitu tension. Tension. Tension ini kita hanya akan ada in a rope or a string. In a rope or string. Okay, ataupun kita kata cord lah. Okay, dan tension ini dia akan always directed away from the object. Directed away from the object. Okay, so tension ini dia akan ada bila awak ada tali, kabel, string, benang, whatever it is.
bila awak ada segala benda itu, nampak tak, contoh macam ni, ini adalah tali awak. So bila dia ada tali, automatically dia akan ada tension. Dan tension dia akan pointed away daripada objek. So ini objek awak, so dia akan pointed away. So ini adalah objek, so dia akan pointed away. Itu sahaja untuk tension. Ingat, tension kena ada tali. Bila ada je, ada je tali, tak kisahlah tali ke apa ke, awak nampak kabel ke, tali ke, rope ke, dia ada tension. So ada tension, tension awak akan directed away from the object. Okay, kalau okay, dah habis salin, tekan nombor satu di chat box kalau faham. Kalau tak faham, tekan nombor dua. Okay, very good. Hafizah Maisara, awak okey ke Hafizah Maisara? Okay, so now Miss akan teruskan dengan friction. Okay, friction ni korang dengar ya. Okay, friction. Nama pun friction. Friction ini dia sebenarnya akan resist the motion ataupun perubahan pada objek itu. Maksud resist the motion maksudnya dia akan menghalang pergerakan. Okay, dia akan halang pergerakan. Okay, friction dia akan resist the motion or ataupun change of the object. Change from object. Okay. Kita, ataupun senang cerita, Miss suka cakap dia menghalang pergerakan. Contohnya, korang bayangkanlah kalau korang tak ada friction antara kasut korang dan juga jalan, korang akan tergelincir, jatuh. Tapi disebabkan ada friction lah, dia pegang kasut kita supaya tak jatuh. So maksudnya dia resist the motion, dia menghalang pergerakan itu. Okay, so bila cakap pasal friction, Miss akan bahagikan dia kepada dua. Yang pertama adalah static friction. Okay, yang pertama adalah static friction. Dan yang kedua adalah kinetic friction. So, apa perbezaan antara static friction dan kinetic friction? Perbezaan dia adalah static friction ni adalah object at rest ataupun stationary. Ataupun kita akan cakap object is not in motion. Object is not in motion. Maksudnya awak punya velocity of the object adalah zero. Bila objek awak tak bergerak dan dia tidak, dia pegun, dalam keadaan pegun, dia adalah static friction. Contohnya, awak berdiri di atas jalan raya. So kasut awak dengan jalan raya itu adalah static friction. Kalau awak tak bergerak, awak berdiri sahaja. Tetapi kalau kinetic friction, dia adalah object in motion. Maksudnya objek itu tengah bergerak. Object in motion. So perbezaan dia adalah contoh. Awak ada sofa. Kalau sofa awak tak bergerak, dia ada friction. Kita panggil dia adalah static friction. Tetapi kalau sofa awak bergerak, dia adalah kinetic friction. Sebab objek tu dalam motion. Sofa tu tengah bergerak. So dia dalam motion. So formula untuk static friction adalah Fs equals to mu. Mu ni adalah coefficient of static friction darab dengan N. Kalau kinetic friction dia adalah Fk equals to coefficient of kinetic friction darab dengan N. Ini adalah K. Mu K. Alright, so di mana Fs awak adalah static friction. Okay, unit untuk static friction adalah normal N Newton. And then mu s adalah coefficient of static friction. And then n adalah normal force. Ataupun kita kenali dia juga sebagai reaction force. Alright. So fk. Fk adalah kinetic friction. Dan unit untuk kinetic friction adalah Newton. Mu k. Mu k adalah coefficient of kinetic friction.
dan N adalah normal force. Ataupun juga dikenali sebagai reaction force. Okay, Miss nak tanya korang. Korang rasa coefficient of static friction dan coefficient of kinetic friction ada unit atau tak ada unit? Anyone? Ada unit ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Mantap, tepat sekali. No unit. Yang ini pun no unit. So kita biarkan dia je. Dia memang tak ada unit. Mantap. Very good. Okay, so bila Miss cakap pasal static friction and kinetic friction, awak kena faham satu benda. Bila kita akan ada friction dan bila kita tak akan ada friction. Okay, tapi salin ni dulu. Sekali ni saya akan explain. Korang salin ni dulu. Kalau dah siap dan faham, tekan nombor satu. Tak, dah siap tapi tak faham, tekan nombor dua. Okay, Miss bagilah masa satu minit lagi. Once Imran dah siap, baru Miss sambung. Okay, so okay, Amirul Syafiq dah siap, Amirul Syafiq? Amirul? Dah, dah. Dah, okay, baiklah. So sekarang Miss nak cakap pasal friction. So bila akan ada friction? Bila kita akan ada friction? Okay, bila dia cakap rough surface, okay, bila kita akan ada friction adalah bila dia cakap rough surface. Ataupun dia akan bagi nilai untuk awak punya coefficient of kinetic friction ataupun nilai untuk awak punya coefficient of static friction. Itu bila dia ada friction. Tetapi bila dia tak ada friction, dia akan cakap ayat ni, frictionless ataupun dia akan cakap smooth surface. So bila frictionless ataupun smooth surface, maksudnya awak tak ada friction. Okay, macam mana kita nak tahu arah friction itu? Okay, contoh. Okay, contoh awak punya objek. Okay, objek awak dia bergerak ke kanan. Awak punya motion of object bergerak ke kanan. Okay, bilah ikut arah velocity. Maksudnya sekarang awak punya friction adalah ke belakang. Okay, so tengok kat mana arah objek awak bergerak. Kalau dia bergerak ke kanan, awak punya friction akan ke belakang. Tapi kalau awak punya objek bergerak ke kiri, awak punya friction akan ke kanan. Okay, so bila jadi macam ni, awak kena faham. Awak dah kena faham dah, friction dia adalah always opposite daripada motion. Always opposite motion of an object. So maksudnya bila objek bergerak ke kanan, awak punya friction sebenarnya adalah ke kiri. Bila objek bergerak ke kiri, awak punya friction adalah ke kanan. Okay, boleh? Okay, so tambah lagi dua nota ni boleh? Boleh, okay, very good. Okay, Miss bagi masa hingga 2.20, lepas tu Miss akan masuk the last force. Okay, boleh Miss proceed? Anak-anak boleh Miss proceed? Boleh, baiklah. Okay, yang lain tak jawab Miss, Miss assume boleh tau? Boleh. Okay, so, boleh, baiklah. So now kita akan tengok external force. Nama pun external. External force adalah forces from outside. Daya luar. Forces from outside. So dia adalah daya dari luar. Daya dari luar ni maksudnya bila awak push the object ataupun awak pull the object. Okay, dia adalah disebabkan kita sendiri. Contohnya macam awak tengok lelaki ni, dia tolak kotak. So bila dia tolak menggunakan tangan dia sendiri, maksudnya dia tengah kenakan external force. So bila dia tengah tolak ni, maksudnya dia tengah kenakan external force. Dan sama juga bila dia tengah tarik. Okay, untuk kes ni padam sat tali tu boleh?
Okey, padam gambar tali tu. Okey, maksudnya sekarang dia tengah tarik kotak ni dengan tangan dia sendiri. So, bila dia tengah tarik kotak tu dengan tangan dia sendiri, maksudnya dia tengah kenakan external force. Okey, sama juga dengan kereta. Contoh, bila awak ada kereta, awak tahu awak akan ada engine. Engine ini adalah awak punya external force. Okey, tanpa engine ini, kereta awak tak boleh bergerak. Okey, sebab itu dia akan ada external force. Okey, boleh? Itu sahaja mengenai external force. Dia sama ada push atau pull. Dia bila push atau pull dia, waktu dia tarik, dia tak boleh tarik guna tali. Kalau dia tarik guna tali, dia kes apa? Anyone? Kalau tarik guna tali, tension. Dia jadi tension. Okey, tetapi kalau dia tarik objek itu guna tangan, okey, guna tangan, dia adalah external force. Alright, itu sahaja. Okay, so kalau korang faham dan Miss boleh teruskan, tekan nombor satu. Kalau tak faham tapi dah habis salin, tekan nombor dua. Okay, very good. Okay, good, good. Ah, Faziana, Miss baru teringat awak. Okay, very good, Hilmi, Alia Masara, very good. Okay, very good. Alright, so sekarang Miss akan teruskan. Okay, Miss akan teruskan dengan the next part, which is our second learning outcome for today, iaitu sketch free body diagram. So free body diagram ni korang pernah dengar tak? Raja jasad bebas. Pernah dengar? Tu tak pernah? Anyone? Pernah. Pernah. Okay, very good. So, raja jasad bebas. Ada tiga syarat dia. Okay, yang ini very, very important. So, untuk sketch free body diagram, mesti ada dua peraturan. Peraturan pertama, use pencil. Okay, use pencil. Peraturan yang kedua, use ruler. Wajib ya. Use pencil and ruler. Boleh? So, korang kena ingat, free body diagram kena pakai pencil, kena pakai ruler. Dia ada tiga syarat. Syarat dia yang pertama adalah assume the object as a point. So, maksudnya objek ini adalah kotak. Tapi Miss tak boleh lukis free body diagram dengan kotak. Miss kena assume dia sebagai point. So, Miss akan lukis point. Okay, and then seterusnya adalah awak kena faham satu benda lagi. Draw all forces acting on the object. Jadi maksudnya awak kena draw semua forces yang acting on the object. Kita belajar lima forces. External force, frictional force, and then kita belajar normal, kita belajar weight dan juga kita belajar tension. Jadi awak kena determine dalam case itu dia ada force apa dan awak kena lukis semua force itu. Dan yang paling penting, awak kena draw arrows representing the force from the center of the point object to upward. Maksudnya contoh, bila awak ada point ni objek awak kan, awak tak boleh draw forces awak masuk ke point. Case ini adalah case haram. Haram. Tetapi awak kena draw dia keluar, outward. Maksud awak kena keluarkan dia. Lukis dia, keluarkan dia. Mesti tak pakai ruler tapi korang kena pakai ruler. So dia kena outward. Outward baru betul. Kalau case ini salah. Maksudnya dia masuk dalam tak boleh. Ini dikira salah. Ini adalah salah. Okay, boleh? Boleh faham tak? Okay, cuba tengok kat kotak ni. Okay, kat kotak ni, korang kena buka mic. Saya kena Zaka panggil juga. Kat kotak ni dia ada forces apa? Anyone? Dia ada jisim. So bila dia ada jisim, maksudnya dia akan ada weight. Dan kotak ni dia bersentuhan dengan surface. So bila dia bersentuhan dengan surface, dia akan ada normal. And then nampak tak? Lelaki ni tengah tolak. Bila tengah tolak, maksudnya dia ada apa? Dia tengah push. External force dia adalah ke kanan. And then contoh, kalau Miss cakap surface itu adalah rough surface, dia akan ada apa? Friction. Friction. Very good. Dia akan ada friction. Tepat sekali. So boleh faham tak macam mana nak lukis free body diagram? Boleh. Boleh. Okay, very good. Okay, sekejap Miss akan panggil orang untuk jawab soalan Miss.
Okay, Miss proceed boleh? May I proceed? Yes. Yes, okay, baiklah. Syafiq, Miss boleh proceed ke buat tengah sana lagi? Boleh. Boleh, baiklah. Okay, nanti handout make sure lengkap ya semua orang. Okay, now example 10. Identify the forces in the situation below and draw its free body diagram. Okay, yang pertama, Miss Na Adeline. Adeline, a book is at rest on the tabletop. So, dia akan ada force apa? Ada normal force. Okay, lagi? Bukunya ada G-sim tak? Ada. Bila ada G-sim, dia akan ada? Ada weight. Wait, very good, Adeline. Thank you so much. Okay, next one. Imran. A car speeding on the road. A car speeding on the road. Ada weight. Okay, very good. Ada weight. Lagi? Ada normal force. Normal force. Lagi? Ada friction. Friction ke kanan, ke kiri? Ke kiri. Kereta ni bergerak ke arah mana? Ke kanan. Ke kanan. Okay, very good. Kenapa ke kanan? Friction bertentangan dengan arah bergerak. Pergerakan. Very good. Sekarang dia ada external force tak? External tak ada. Dia ada engine? Ada. Dia ada. Ada. So dia akan ada external force. Boleh? Siapa yang lain faham tak? Girls faham tak girls? Faham. Faham, okay, very good. Okay, next one, Miss Nak. New. What about an ape falling, free falling? Ape tu tengah jatuh secara free fall. What will happen, new? Dia ada weight. Weight. Kenapa dia tak ada normal force? Kerana dia free fall. Free tak fall. Gravitational acceleration. Okay, dia ada gravitational acceleration sebab itu dia ada weight. Betul tak? So weight kan equals to mg. Sebabkan dia tengah jatuh free fall, sebab itulah dia ada gravitational acceleration. Tapi maksud ni sekarang, kenapa dia tak ada normal force? Sebab objek dia tak persentuhan. Very good, Ain Adina. Because the object does not touch with surface. Objek dia sekarang dia single, dia solo. So dia tidak bersentuhan dengan mana-mana surface. Bila dia tak bersentuhan dengan mana-mana surface, dia tak ada normal force. Okay, dia cuma ada weight sahaja. Okay, boleh? Boleh. Okay, very good. Alright, so boleh Miss teruskan? Boleh. Okay, seterusnya adalah, okay ni, Miss nak. Hilmi lah Hilmi. Hilmi can try Hilmi. Yes, Miss. Ni. Dia cakap a backpack suspended by one strap. Dia ada strap. Jadi dia ada apa? Dia ada tension. Tension dia ke mana? Ke atas. Ke atas. Belah kiri ke kanan ke straight? Hilmi. Straight. Ke kiri. Ke kiri. Okay, very good. Lepas tu dia akan ada weight. Kenapa tension dia ke kiri? Sebab korang kena faham sekarang kalau kita galas beg, kita akan ada galas beg kiri dan kanan. Sekarang bila kita galas beg kita dekat belah kiri je, maksudnya dia cuma ada tension. Tapi tension dia adalah ke kiri. Dan beg ini masih ada G-slim, jadi dia ada weight. Korang tertanya-tanya tak kenapa dia tak ada normal force? Dia tak ada normal force. Okay, korang cuba galas beg korang belah kiri, sebelah je. Sebab apa? Sebab beg itu tak bersentuhan dengan badan kita. Usually bila kita galas beg sebelah je, dia bersentuhan ke tidak dengan badan kita? Anyone? Tak. Dia bersentuhan? Tak. Sebab itu dia tak ada normal force. Okay, very good. Okay, next misalkan ajar untuk the next one adalah yang ni. Boy sitting on a chair. So bila boy sitting on a chair, dia cuma ada dua force sahaja, normal dan juga weight. Okay, normal and weight. Okay, so the next one, Miss Nak. Faziana lah. Yes, Miss. Okay, a girl pulling a wagon. Dia ada apa? Dia ada force apa je? Dia ada weight. Okay, very good. Lagi? Ada normal force. Lagi? Ada friction. Friction ke kanan, ke kiri? Ke kiri. Ke kiri, very good. Lagi? Ada tension. Tension, very good. Ada normal force ke tak ada?
Normal force kat atas kan? Sorry, ada external force ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab dia tarik dengan tali. Kalau dia tarik dengan tali, dia tak akan ada external force. Dia akan ada tension. Tapi kalau dia tarik dengan tangan dia sendiri, baru dia akan ada external force. Boleh? Boleh faham? Okay. Sebelum Miss teruskan, Miss nak tanya. Korang boleh faham tak konsep-konsep free body diagram yang Miss baru ajar? Kalau boleh, tekan nombor 1 di chat box. Kalau ada confuse sikit pun, tekan nombor 2 di chat box. Okay, very good. Amirul Syafiq okay tak? Madam nak tanya. Okay, yes Syafiq. Yang tanya apa Syafiq? Yang a backpack suspended by one strap tu kan? Yang bag kita galas tu, yang tu tension eh? Ya, yeah, tension. Sebab dia macam, ya yeah, kita galas tu tension. Sebenarnya shoulder pad dekat bag kita tu adalah tension, betul. Dia tension. Kita akan angkat dia macam strap. Strap is tension. Boleh? Boleh faham? Boleh, boleh. Dia adalah tension. Okay, boleh? Mesti teruskan boleh? Amirul Syafiq, mesti teruskan boleh? Boleh. Alright, baiklah. So, the next one adalah determine between static dengan kinetic friction. Okay, ni tadi Miss dah ajar dah. Miss cuma ulang balik sahaja. So, kalau static friction, dia adalah force of friction that exists between two solid surfaces that are non-moving at rest. Maksudnya, objek tak bergerak. Objek at rest. So, bila objek at rest, velocity korang adalah kosong. Tapi kalau kinetic friction adalah awak punya objek is moving. Okay, dia ada motion. Dia moving. So, bila dia moving, maksudnya dia akan ada kinetic friction. Okay, boleh? Bisa rasa dah banyak kali kan berulang static dan kinetic friction? Boleh ke? Alright, boleh. Boleh. Okay, mantap. So, Miss teruskan terus ya. Okay, ni Miss akan panggil orang tau. Okay, Miss nak panggil Aisyah. Aisyah, sekarang cuba tengok ni. A block is at rest on top of a table. Block at rest on top of a table. Dia akan ada force apa, Aisyah? Weight. Normal force. Okay, itu je, betul tak? Okay, very good. Thank you, Aisyah. Okay, next one. Miss nak Hafizah Maisaram. A block is being pushed to the right across a frictionless. Okay, frictionless. Dia ada friction ke tak ada friction? Tak ada. Okay, very good Hafizah Maisaram. No friction. Jadi, bila dia tak ada friction sekarang, awak cuma ada force apa je? Ada normal. Ada mm-hmm. Weight. Okay, lagi? Lepas tu ada... F ni maksudnya external. Apa? External force. Very good. Boleh? Okay, next one. Next one ni senang sangat. So, Miss yang jawab. Okay, dia cakap a stone in free fall motion. So, bila dalam free fall motion, awak cuma ada satu je force awak. Iaitu weight. Itu saja. Dia ada weight sahaja. Sebab dia adalah free fall motion. Okay, boleh? Okay, ada apa-apa soalan tak untuk yang ini ke semua okay? Okay. Okay, baiklah. So, Miss teruskan. So, Miss teruskan, Miss nak next. Hidayah. Nur Hidayah. Bukan si... Okay, Nur Hidayah. On the shoe. On the shoe ni ada force apa je? Weight. Weight lagi? Normal force. Normal? Tengok betul-betul. Dia berada di atas, tak apa, cuba-cuba, salah tak apa. Dia berada di atas surface ke? Miss pegang kasut macam tu. Ni apa ni? Dia tarik apa ni? Tension. Tension, pandai. Tension. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay, very good. So, dia ada tension. Very good. Okay, next one, Miss nak Siti. Siti Hidayah pula. Siti Nur Hidayah. Okay, cuba tengok dia cakap a block is at rest on top of a ceiling. Awak akan ada force apa? Ni ceiling awak. Ceiling awak adalah surface dan ini adalah objek awak. Okay. Siti Nur Hidayah. Hidayah, ada force apa je ni Hidayah? Hidayah. Okay, Hidayah gone. Dalila?
Dalila? Ada normal force. Normal dia ke mana? Ke bawah. Ke bawah. Okey, lagi? Ada weight. Weight ke mana? Ke bawah. Ke bawah. Very good. So, bila awak ada dua force pada paksi yang sama, lukis macam ini. Jangan pisahkan macam ini. Tidak perlu. Tidak perlu pisahkan macam ni. Okay. So, dia adalah dua-dua ke bawah. Okay. Boleh faham yang ini? Boleh. Bagus. Baik, Dalila. Okay. So, Miss teruskan. So, Miss teruskan dengan seterusnya. Hidayah. Hidayah boleh dengar Miss tak? Siti Nur Hidayah. Siti Nur Hidayah. Kesini dia masuk dua device dah. Kesini dia tak apalah. Okay, Nurul Ain. Ain? Ya, Miss. Okay. A man stand in an upward moving elevator. Dia ada force apa je? Man, man tau. Bukan lift. Man punya. Wake. Okay, very good. Lagi? Normal. Very good. Ada apa force lagi tak? Tak ada. Tak ada. Very good, Nurul Ain. Kita tepat sekali, Ain. Terima kasih. Sama. Alright, so next one adalah whip friction. Okay, yang ni misalkan aja, yang ni misalkan aja. So, kita akan ada dua daya, whip friction. So, ini adalah daya yang pertama, external force yang pertama, and then kita akan ada external force yang kedua, F2. Okay, jadi macam ni kita nak tahu dia ada daya apa, kita dah memang tahu dia berada di atas surface. Bila dia berada di atas surface, dia akan ada normal force dan dia akan ada weight sebab kotak ni ada jisim. And kita dah tahu dah dia ada external force pertama dia adalah F1 dan dia punya motion of an object, tengok ni acceleration dia ke mana. Nak tahu motion dia, tengok arah acceleration dia ke mana. Dia ke kanan. Bila arah dia ke kanan, dia ada friction. So bila dia ada friction, dia akan ada frictional force. So contohnya dia tengah bergerak lah kan kita anggap. So dia akan ada kinetic friction. Persoalan Miss sekarang, Miss nak tanya korang, nampak tak kita ada daya yang kedua ni? Daya yang kedua ni macam mana ya? Dia akan ke mana? Siapa tahu daya kedua ni akan ke mana? Anyone nak try? Okay, daya dia masuk macam ni. Jadi, boleh ke daya masuk dalam objek? Miss nak tanya. First question ni, boleh ke force masuk dalam objek? Tak. Tak boleh. Tak. Jadi dia kena ke? Dia kena apa? Dia kena ke luar. Okay, faham? So maksudnya sekarang kita kan represent objek kita dengan titik. Dia bila kita, very good Ain, bila kita represent objek kita dengan titik, dia tak boleh masuk titik tapi dia kena keluar titik. So bila masuk titik adalah salah tapi bila keluar titik adalah betul. Jadi nak tak nak awak punya daya yang keluar akan keluar. So untuk kes ini dia akan ada dua external force. Okay, dia akan ada dua external force. Okay, Miss nak tanya untuk kes ini siapa tak faham tekan nombor dua. Siapa faham tekan nombor satu di chat box please? Tak faham Miss Nasir Malik. Syafiq, Syafiq faham tak Syafiq? Oh very good Syafiq faham. Ilmi? Ya, ya Imran, ya Imran. Nak tanya yang a man stand in upward moving elevator tu, dia tak ada tension ke? Tak ada sebab sekarang kita nak tengok ke atas man, bukan ke atas lift, betul tak? Oh, okay, okay. Sebab kita nak cari dia punya force ke atas lelaki itu, bukan lift. Kalau lift baru ada tension. Boleh Imran Miss menjawab soalan awak? Boleh, boleh. Okay, mantap. Okay, very good. Okay, Alhamdulillah semuanya faham. Okay, kita kes yang kedua ni pula. Frictionless. Apa maksud frictionless? Ada friction ke tak ada friction? Anyone? Tak ada. No friction. Okay, sekarang Miss rasa Miss dah boleh panggil orang balik kot. Minta dengan Jannah lah. Jannah, suara awak. Alang-alang. Dia ada force apa? Dia ada weight. Ada normal force. Dia ada force. Force dia ke mana? Force dia ke kanan. Ke kiri. Ke kiri? Bahagian atas ke bahagian bawah? Bahagian bawah. Macam ni? Kan? Betul. Okay, betul. Kenapa? Okay, jangan tengok macam ni. Okay. Macam mana Miss tahu di bahagian bawah, korang tarik dia. Tarik dia keluar. So, dia akan berada di sini. Sama jugalah. Contohnya ni kotak awak. Okay. And then, awak lukis force awak.
okay, dan kita tarik dia keluar. So dia akan jadi di sini. So samalah kan, kita kena represent objek kita dalam bentuk point. So dia kan force masuk tapi kita keluarkan dia. So ini yang betul. Jana boleh faham Jana? Faham. Faham. Okay, very good. Okay, Miss tak panggil seorang lagi. Beberapa orang lagi lah Miss tak panggil. Tapi Miss nak panggil Farhana. Buat apa tu Farhana? Buat ni lah. Okay, baiklah. Okay, Miss bagi masa untuk korang fahamkan dulu. Lepas tu baru Miss proceed. Kalau siapa faham, tekan nombor satu di chat box. Tak faham sikit pun, tekan nombor dua. Miss akan ulang balik. Okay, very good. Okay, mantap. So, Miss teruskan ya. So, korang ada lecture tak lepas ni, guys? Break kejap. Ada lecture tak? Ada. Baiklah. Okay, now let's proceed. Sekarang, kita akan tengok. Boleh Miss proceed ke? Boleh, Miss. Okay, next kita akan tengok on the blocks. Tengok English dia, on the blocks. Maksudnya dia akan ada dua objek. Contoh, Miss kata ini objek pertama, Miss. Ni objek kedua, Miss. Okay, sekarang Miss ada dua objek. Miss nak tanya korang, dia ada berapa tali kat sini? Ada berapa tali? Dua. Okay, bila dia ada dua tali, Miss boleh cakap lah. So kat sini adalah tension yang pertama, ini adalah tension yang kedua. So bila awak ada dua objek, awak kena lukis dua free body diagram. Okay, jom kita lukis dulu untuk objek yang pertama. So siapa nak try? Objek yang pertama dia ada apa? Ni Miss nak panggil lagi seorang, tak panggil lagi. Alia Maisara. Ya, Miss. Okay, Alia Maisara. Objek pertama ni dia ada apa? Ada weight. Weight, okay. Sebabkan dia adalah mass 1, ini mass 2, dia akan jadi weight 1. Okay, lagi dia ada apa lagi? Ada tension. Tension dia ke mana? Ke atas. Okay, tension ke atas apa? Tension 1. Tension 1, lagi? Dia ada apa lagi? Hafizah, Alia Maisara, jangan hilang. Tak hilang, tengah fikir. Tengah fikir, cuba tengok. Dia melekat dekat berapa tali? Dua. Dua, jadi kalau tadi kita tahu ada tension satu, bawah akan ada tension apa? Tension dua. Tension dua, boleh faham? Faham. Okay, very good. Yang lain boleh faham tak? So maksudnya sekarang ni objek awak. So objek awak dia akan ada dua tension. Satu adalah tension satu sebab dia attach kepada dua tali. Ini adalah case di mana awak ada dua tali. Dia attach kepada tali pertama dan dia juga attach kepada tali kedua. Jadi satu dia ada tension satu dan tension dua dan break satu. Boleh? Boleh. Okay, what about yang kedua? Yang kedua, Alia Masara try lah untuk objek kedua. Dia ada apa je? Weight two. Weight two, very good. Lagi? Tension 2. Very good. Itu sahaja. Sebab dia connected dengan satu tali sahaja. Mantap. Very good, Alia Maisara. Okay. Boleh Miss teruskan? Boleh. Okay. So kita ada dua objek pula. Okay. Untuk yang ini dia without friction. So without friction ni kita ada dua objek. Objek A dan juga objek B. Sekarang kita ada berapa tali? Kita ada berapa tali kat sini? Satu. Satu. Very good, Jana. Kita cuma ada satu tali. Kat sini je tali kita. So bila ada satu tali, kita cuma tulis sebagai T saja. Tak perlu T1, T2. Ini tali ke apa? What is this? To force. External force. Very good. Dia adalah external force. Okay, sekarang Miss nak Halimatul. Halim, Miss tak panggil awak lagi Halim. Untuk objek A, macam mana free body diagram dia? Ada normal force. Okay, normal A sebab kita ada dua objek. Lagi? Ada weight. Weight A, lagi? Force. Force? Okay, objek A, okay. Tension. Okay. Itu je lah kan, betul tak? Tak perlu tambah force, I mean, Miss. Okay. Sebab force tu dekat mana? Ke objek B ke objek A? B. Jadi perlu tambah tak ke objek A? Tak perlu. Tak perlu.
Jadi dekat B ni dia ada force apa? Normal force A, force B. Force B lagi. Ada weight, ada weight B. Okay lagi. Ada force. Okay lagi. Tension ke kiri. Very good, mantap, tepat sekali. Very good Hali. Okay, yang lain boleh faham? Okay, boleh tak mesti nak check kefahaman korang? Kalau faham tekan nombor satu, tak faham tekan nombor dua. Very good. Eh, korang faham ke mesti ajak online? Faham. Faham, baiklah. Terima kasih kerana memahami Miss. Okay, Hilmi? Hilmi, you okay Hilmi? Okay. Ini dia dengar background belakang dia penuh dengan muzik. Okay, teruskan ya. So ada masa lagi boleh teruskan tak? Ke korang nak buat as homework? Okay, guys, boleh sambung tak meja? Boleh sambung, sambung. Boleh sambung kot better, betul tak? Okay, sambung. Baiklah, mesti ikut korang. Okay, sekarang korang cuba tengok objek ni. Frictionless and two block is frictionless. Okay, dia adalah frictionless. Tapi kalau korang tengok, objek A dan B ini, dia adalah sebelah menyebelah. Objek A and B melekat sebelah, melekat kiri kanan. Okay, senang cerita mesti guna ayat ni kot. Melekat kiri kanan. So, bila dia melekat kiri kanan, ini ada berkaitan dengan Newton third law. So, force A, I mean awak dekat blok B ni, awak akan rasa force daripada blok A. So, sebab itu awak akan rasa FAB. Maksudnya, awak akan rasa daya dari blok A ke atas blok B. Dan pada masa yang sama, awak akan rasa daya dari blok B ke atas blok A. So, dia akan ke kiri. Okay, so bila objek disusun sebelah menyebelah ataupun kiri kanan, awak akan merasai daya daripada blok jiran itu. Maksudnya blok A ini akan rasa daya daripada blok B dan blok B ini akan rasa daya daripada blok A. Boleh faham tak yang ini? Guys, ke pening? Boleh. Boleh. So kita ada A dan B. So senang cerita. Okay, so A ni akan rasa daya daripada blok B. So dia akan jadi FB on A, daya daripada blok A ke blok B ke atas blok A, force from blok B to on A. So ini pun dia akan rasa, so force A on B. So cuma ini ke kanan dan ini adalah ke kiri. Jadi untuk blok A ini, cuma blok A je yang rasa external force, blok B tak rasa external force itu. Jadi untuk blok A, dia punya free body diagram, dia adalah normal A, ini adalah weight A, and then dia akan rasa external force, and then dia akan rasa juga force daripada blok B. So itu dia akan jadi force daripada blok B ke atas blok A. Boleh? Dan sama juga dengan ini. Ini untuk blok B, dia akan ada juga normal blok B. Dia akan ada weight blok B. Dan dia akan rasa force daripada blok A ke atas dia. Force daripada A ke atas blok B. Okay, kids okay ke? Boleh faham? Boleh madam. Boleh madam, baiklah. Ke madam kah? Ke Jana? Bolehlah Jana. Eh miss, sorry. Aduh, lawaklah. Okay. Okay, miss nak tanya, siapa tak faham? Jujur dengan miss, mesti aku ulang balik. Anyone? Faham ke tidak tu anak-anak? Faham. Faham. Ada yang tak faham? Syafiq faham tak Syafiq? Faham. Faham. Okay, very good. Dalila? Faham. Faham. Okay, baiklah. Fuh, semangat Dalila. Miss ke? Okay, now next one. Okay, very good Ain. Very good Ibrahim. Okay, next one adalah two block is at rest on top of a table. So, maksudnya sekarang awak nampak tak awak ada dua block? So, ini contohnya, ini adalah block awak yang pertama. Okay, ini adalah blok awak yang kedua. Sekarang, awak punya objek on top of each other. Objek on top of each other. Atas bawah. Ini adalah kes bila objek awak atas bawah. Disusun atas bawah. So, maksudnya sekarang, bila dia disusun atas bawah, dia lain pula tu kes dia. Maksudnya sekarang, ini objek satu. Objek pertama tu, objek dua pergi tindan atas dia. So, maksudnya bila objek satu ni, dia akan rasa dua weight.
dia akan rasa weight dia sendiri, weight dia, weight satu dia, and at the same time dia akan rasa juga weight daripada objek dua ni. Okay, kenapa? Sebab objek dua ni pergi duduk atas dia. Ha, so bila dia duduk, dia akan rasa kedua-dua weight. So itu bila Miss looking free body diagram, contoh Miss looking untuk objek one, dia akan ada normal force. Tapi normal force of one and two gabungan dan juga weight dia adalah weight one and two. Kenapa? Sebab dia rasa weight objek yang kedua juga. Tapi objek yang kedua ni best lah. Senang lenang duduk je kan. Bila dia duduk atas tu dia selfish. So dia cuma ada normal force dia yang tersendiri dan dia cuma ada weight dia yang tersendiri. Okay, boleh faham tak yang case ni? Case. Boleh. Ada yang tak faham tak yang nak Miss ulang balik? Hafizah Maisara boleh faham? Faham. Faham. Okey, baiklah. Okey. Okey, Miss teruskan boleh dengan the next one? Kita korang tengah salin lagi? Boleh. Miss. Teruskan eh. Lagi tiga je. Kalau sempat, kalau tak, Miss lagi video je. Okey, so the next one. Ini adalah case untuk incline plane. Incline plane. Okay, incline plane ni soalan famous kan? So, objek berada di atas surface. Bila objek berada di atas surface, confirm-confirm dia akan ada normal force. Okay, dekat sini terang-terangan dia bagi tahu ada external force. Tengok, baca balik soalan dia. Dia cakap ada friction. Dan kita tahu objek ni dia akan bergolek-golek ke atas. Jadi, dia punya friction adalah ke belakang ataupun ke kanan. Dan dia akan ada weight. Miss nak tanya, bila Miss lukis weight, Miss kena lukis straight ke saya ingat? Weight kena lukis straight ke saya ingat anak-anak? Straight. Weight tak boleh saya ingat. Haram untuk saya ingat. Siapa Miss nampak lukis saya ingat, Miss dicubit-cubit korang. So ini adalah force korang dan ini adalah friction korang. Nampak tak weight Miss? Weight Miss adalah saya ingat. And paling penting Miss nak pesan satu benda ya. Free body diagram kita bukan macam sekolah. Kalau sekolah korang boleh straightkan. Korang boleh straightkan macam ni. Ha, normal. And then friction. Ini adalah force. Lepas tu ini adalah weight. Korang tak boleh. Ini haram. Haram. Kita belajar sengit. Okay, boleh? Okay. Baiklah. Okay, next one adalah case pulley. Okay, incline surface and pulley. Nampak tak incline? Incline surface lah ni case incline. Kalau ada angle, macam tu dia adalah case incline. Tapi ini adalah case pulley. So bila pulley, awak kena faham satu pulley dia akan share tali yang sama. Okay, satu pulley ni dia akan share tali yang sama. So dia ada dua objek. So Miss akan buat dulu untuk objek yang pertama. So objek yang pertama dia akan ada normal. And then lepas tu dia akan ada weight. And then dia akan ada tension. So maksudnya bila tali yang sama, tension dia sama ke tidak anak-anak? Guys, tali yang sama, tension sama ke tidak? Hello? Okay, sorry, Miss tak nampak. Sama, betul, tepat sekali. Dia adalah sama. So ini adalah dia. So nampak tak? Normal force ni sengit tapi weight ni masih straight, tension ni pun sengit sebab Miss ikut je balik. Dan kalau untuk objek yang kedua, dia cuma ada tension dan juga weight. Tapi kali ni adalah weight dua dan ini adalah weight satu, normal satu. Kenapa objek yang kedua ni tak ada normal? Anyone? Tak bersentuhan. Tidak bersentuhan. Tepat sekali Farhana. Mantap. Okay, boleh faham? Siapa ada tak siapa-siapa yang tak faham? Okay tak? Anyone? Okay. Okay, so another one, very quick, last one adalah frictionless pulley. So sekarang ni pulley ni ada, kita ada berapa pulley? Kita ada satu ke dua? Sistem pulley ni? Satu. So korang kena tengok tau korang ada berapa pulley. Kalau korang ada satu pulley ni, ini adalah tali yang sama. Tali yang sama. So bila tali yang sama, mereka share tension yang sama atau tidak? Ya, yang sama. Very good. So kat sini maksudnya dia akan ada tension dan weight satu. Dan untuk objek yang kedua, dia akan ada tension dan weight yang kedua. Okay, boleh? Okay, ada apa-apa soalan tak?
Kalau tak ada apa-apa soalan, Miss rasa sampai sini sahaja untuk hari ini. Tapi sebelum tu, okay, Miss nak tanya korang sejujurnya. Kalau korang faham dengan lesson hari ini, tekan nombor 1 di chat box. Kalau kurang faham, tekan nombor 2 di chat box. Maksudnya yang nombor 2 tu macam 50-50. Tak apa, jujur je. Okay, very good. Okay. Alright, I think that's all from me for today. Thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Welcome. Bye-bye. Thank you, Miss. Oh, welcome. Thank you, Miss. Okay, welcome. Bawah sikit nak salin. Ah, bawah sikit nak salin. Okay, maaf. Okay, nampak tak? Bawah macam mana tu? Ni nampak? Syafiq nampak tak, Syafiq?